4. Bagaimana dengan kabarmu hari ini? Kami harap kalian tetap sehat ya, dan selalu semangat untuk belajarnya. Ayo teman-teman, siapkan alat tulismu ya. Nah, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, aku mau tanya nih, kalian akhir-akhir ini pernah keluar rumah tidak? Bersama siapa dan kemana tujuan kalian? Dan apakah kendaraan yang kalian pergunakan? Jangan kemana-mana ya teman-teman. Yuk kita mulai petualangan kita hari ini dengan membaca buku cerita tentang mobil untuk Odi. Yuk, let's go kak. Ayo, let's go. Untuk Odi. Sudah lama Odi menjual minuman yang dikemas dalam botol. Minuman itu berupa jus wortel segar yang dicampur air perasan jeruk dan madu. Minuman Odi sudah terkenal di seluruh penduduk kawasan hijau tempat dia tinggal. Odi bahkan kerap mendapat pesanan untuk mengirim minumannya ke kota besar. Akan tetapi, Odi sudah seminggu ini murung. Ia sudah 2 kali batal mengirimkan pesanan minumannya ke kota besar. Sebagian minuman untuk pesanan pertama pecah dan tumpah dalam perjalanan yang masih jauh harus ia tempuh. Pesanan minumannya saat itu memang lebih banyak daripada biasanya. Selanjutnya, Odi terpaksa menolak pesanan kedua karena minuman yang dipesan terlalu banyak. Selain itu, tempat pengirimannya terlalu jauh untuk ditempuh Odi dengan sepedanya. Odi khawatir peristiwa yang sama akan terulang lagi. Minumannya tumpah di jalan, sementara tempat tujuannya masih jauh. Odi berpikir, ia tak bisa terus menggunakan sepeda untuk mengantarkan pesanannya. Sudah saatnya Odi menggunakan kendaraan bermotor agar ia leluasa mengantarkan minumannya kepada pemesan, terutama yang berada di kota besar. Namun, dari mana Odi harus memulai mencari kendaraan bermotor yang cocok? Pada akhir pekan, Odi memutuskan untuk berjalan-jalan ke kota besar. Ia menutup kios minumannya dan tak lupa memasang tulisan tutup di gerbangnya. Ia hendak mencari kendaraan bermotor yang cocok untuk digunakannya. Odi sudah merencanakan kalau ia hendak membeli kendaraan bermotor yang ramah lingkungan. Odi mengayuh sepedanya menuju kota besar dan makin lama, kayuhannya makin cepat. Akhirnya, Odi tiba di sana. Odi menelusuri pertokoan yang banyak menjual kendaraan bermotor. Ia memasuki toko satu persatu sambil tak lupa banyak bertanya. Ia bertanya kepada petugas terutama tentang bahan bakar yang digunakan. Aku mencari mobil yang ramah lingkungan. Bagaimana pemakaian bahan bakar untuk mobil ini? Di sini tertulis, mobil ini menggunakan mesin diesel. Itu artinya... mobil seperti itu ya. Kalau kamu mencari mobil ini, pilihanmu sudah tepat tadi. Seperti kamu tahu, mobil ini menggunakan mesin diesel. Artinya, bahan bakar mobil ini adalah solar. Keuntungannya, pemakaian mesin diesel lebih efisien dibandingkan mesin lain. Hal ini akan berpengaruh juga pada pemakaian solar sebagai bahan bakarnya. Olin berhenti sejenak sambil tersenyum ke arah Odi. Ia lalu melanjutkan penjelasannya. Bahan bakar solar yang kamu pakai akan lebih hemat. Keuntungan lainnya, mesin diesel menghasilkan tenaga yang lebih kuat, sehingga sangat cocok digunakan pada kendaraan yang akan membawa beban lebih berat. Odi tampak puas mendengar penjelasan Olin. Ia kembali melihat-lihat mobil yang berada di hadapannya itu. Memangnya bagaimana dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar selain solar? Bukankah saat ini banyak juga mobil berbahan bakar bensin? Memang banyak yang memakainya, Odi. Keuntungan mobil tersebut adalah bisa melaju lebih kencang. Mobil ini cocok dipakai sehari-hari dengan beban tidak terlalu besar. Jangan lupa untuk masalah efisiensi mesin. Pemakaian bensin bisa memilih jenis Pertamax yang lebih hemat. Meski harganya relatif lebih mahal, Pertamax sangat cocok dipakai, terutama di kota-kota besar yang kerap terjadi kemacetan. Saat Odi hendak menyahut,
Pauline kemudian menjelaskan lagi, seolah tidak memberi kesempatan kepada Odi. Satu lagi, Pertalite. Jenis bensin ini banyak dipakai karena harganya lebih terjangkau. Selain itu, Pertalite tersedia di banyak tempat, sehingga memudahkan penggunanya. Meski tidak sebaik Pertamax, dari segi penghematan, Pertalite tetap pilihan bensin yang baik. Pertamax dan Pertalite, keduanya merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Saya pilih mobil yang ini saja. Odi sudah memilih mobil yang menarik perhatiannya sejak pertama ia memasuki toko ini. Mobil tersebut berbahan bakar solar. Setelah beberapa saat, Odi bersiap pulang dengan menaiki mobil barunya. Tak lupa, ia menaruh sepedanya di dalam mobilnya itu. Setelah mendengarkan cerita tadi, siapkan buku latihan kalian ya anak-anak. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Disimak baik-baik ya. Pertama, apakah yang dikerjakan oleh Odi sehari-hari? Ayo diingat lagi. Ibu berikan waktu 3 detik untuk menjawabnya. 1, 2, 3. Selesai. Jawabannya apa anak-anak? Iya, betul sekali. Odi menjual minuman yang dikemas di botol. Bagaimana dengan kalian? Apakah jawabannya benar? Kita lanjut ke soal berikutnya. Masalah apa yang dihadapi oleh Odi dalam pekerjaannya? Ibu hitung mundur ya. 1, 2, 3. Selesai. Jawabannya adalah sebagian pesanan pertama pecah dan tumpah dalam perjalanan karena Odi mengantarnya dengan sepeda saja. Bagaimana? Apakah semua jawabannya benar? Kalau begitu, perhatikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dan kerjakan di buku latihan kalian ya. Jangan lupa untuk meminta bantuan ayah atau bunda kalian atau anggota keluarga kalian untuk memeriksa hasil kerja kalian. Selamat belajar anak-anak. Kita baru saja menyaksikan dan membaca bacaan mobil untuk Odi. Dalam bacaan tersebut diceritakan tentang jenis-jenis bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Apa pendapatmu tentang perbedaan jenis-jenis bahan bakar tersebut? Perbedaan tersebut dapat kalian sampaikan berdasarkan sifatnya ramah lingkungan atau tidak, harga, pemakaian, jenis dan efisiensinya dalam bentuk tabel di buku kerja kalian. Betul sekali. Wah, senang sekali. Selanjutnya nih, coba aku jawab ya. Gambarmu sangat berwarna-warni, titik-titik-titik, warna pelangi. Bagaikan, Kak. Benar sekali, itu toh aku sudah bisa. Untuk adik-adik di rumah juga sudah mengerti, Kak. Setelah ini, kalian bisa menuliskan jawaban kalian di buku latihan kalian ya. Selanjutnya, Olin tak menghiraukan ucapanku. Titik-titik-titik, tidak memahami semua yang kukatakan. Oke. Sudah. Adik-adik di rumah juga sudah, Kak. Oke, yang terakhir nih, Dek. Dua orang temanku itu sangat mirip. Titik-titik-titik, bersaudara kembar. Aha. Oke,
pasti jawabannya. Bagaikan. Ya, tepat sekali. Jangan kemana-mana ya. Karena setelah satu ini, kita akan berpetualang kembali. Tetap di sini ya, teman-teman. Halo, teman-teman. Waktunya kita bermain games nih. Pilihlah salah satu tanda yang sesuai dengan perbandingan banyaknya roda beberapa alat transportasi berikut. Kurang dari, sama dengan, lebih dari, lingkari jawabanmu. Aku berikan contoh ya. Kira-kira banyaknya roda pada kedua alat transportasi ini sama atau tidak? Betul sekali. Banyaknya sama-sama dua roda, sehingga jawabannya adalah sama dengan. Perhatikan dengan teliti gambar berikutnya. Hitunglah rodanya dan pilih jawaban dengan benar ya. Selanjutnya, berikutnya, lanjut. Dan yang terakhir, oke, setelah menjawab semua soal gambar, selanjutnya buatlah sebuah table untuk menulis banyaknya roda untuk setiap gambar ya. Sudah kamu lihat. Aku tunjukkan lagi gambarnya ya. Salah satu konsep matematika yang penting karena cukup sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pembulatan digunakan pada saat menghitung besarnya pajak, baik pajak alat transportasi, pembelian bahan bakar atau barang, maupun pajak tanah dan bangunan. Pada perhitungan pajak, pemerintah menggunakan pembulatan ke bawah demi meringankan besarnya iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak atau masyarakat. Pembulatan juga biasanya dilakukan oleh ayahku pada saat membeli bahan bakar mobil. Ayah biasanya melakukan pembulatan ke atas pada saat mengisi Pertamax di SPBU. Hal ini dikarenakan ayah tidak ingin mengalami mobil mogok dalam perjalanan karena kehabisan bahan bakar. Apakah kamu setuju? Tahukah kamu contoh alat transportasi umum? Beberapa contoh alat transportasi umum adalah angkot, bis, dan kereta api. Penggunaan alat transportasi umum bisa mengurangi angka kemacetan di jalan raya. Apakah di sekitarmu ada anggota keluarga atau tetangga pergi dan pulang bekerja naik alat transportasi umum? Jika ada, tanyakanlah kepada mereka mengenai beberapa hal berikut. Setelah itu, lakukanlah pembulatan ke bawah, ke atas, terbaik, kesatuan terdekat, atas informasi yang kamu peroleh. Nah, sekarang saya mau tanya dengan saya punya kakak dulu. Kakak, pernah naik alat transportasi umum atau tidak? Pernah, toh, naik Transjakarta. Oke, saya catat dulu. Kemudian, berapakah kira-kira jarak antara rumah kita dengan kakak punya kampus? Sepertinya sekitar 10,7 km deh. Kenapa jadi? Oke kak, saya catat dulu. Coba kakak lihat. Oh, ternyata kok mau hitung pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik kesatuan terdekat ya. Coba kakak lihat. Kira-kira kok jawabannya benar kah tidak? Untuk teman-teman di rumah, yuk ikut menjawab. Buat table sederhana seperti ini ya. Kalau jarak dari rumah ke kampus kakak itu 10,7 km. Maka pembulatan ke bawahnya adalah 10 km. Kenapa sampai bisa jadi 10 km? Karena angka di belakang komanya dihapus. Jadi yang tersisa 10 km saja. Sip. Oke, kalau begitu. Untuk pembulatan ke atas dan terbaik kesatuan terdekatnya, kakak
kakak serahkan ke adik-adik di rumah ya. Hitunglah pembulatan ke atas dan terbaik ke satuan terdekat jika jarak tempuh kakak dari rumah ke kampus adalah 10,7 km. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Semua alat transportasi pasti menggunakan tenaga penggerak untuk bisa berjalan. Ada yang menggunakan tenaga manual dan ada yang menggunakan tenaga mesin. Salah satu contoh alat transportasi jarak jauh yang menggunakan tenaga mesin adalah kereta api. Kereta api memiliki kecepatan rata-rata 55,3 km per jam. Artinya dalam 1 jam kereta api mampu menempuh jarak 55,3 km. Berapa kilometerkah jarak yang ditempuh kereta api dalam waktu 3 jam? Selanjutnya, lakukan pembulatan ke bawah, atas, dan terbaik ke satuan terdekat untuk jarak yang ditempuh kereta api dalam waktu 3 jam tersebut. Kerjakan di buku latihanmu dan jangan lupa untuk meminta bantuan anggota keluargamu untuk memeriksa hasil kerjamu. Semangat! Teman-teman, jangan lupa ya untuk menuliskan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah membaca buku Mobil untuk Odi, mengenal jenis-jenis bahan bakar. Sifatnya ramah lingkungan atau tidak, harga, pemakaian, jenis dan efisiensinya. Mempelajari kata sambung, perbandingan, seperti seolah, bagaikan, sebagaimana. Sampai jumpa, Lisa.